Hai guys, inilah kisah ribetnya mengurusi keamanan presiden saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Pada 1985, Presiden Soeharto diundang FAO ke Roma, Italia, untuk memaparkan keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras. Demi menjamin keamanan perjalanan presiden, sebuah tim pendahulu dikirim lebih dulu. Tim ini mengontak Amerika dan Inggris untuk meminjam alat anti serangan rudal dari darat. Namun tak dipenuhi karena alat itu lagi dipakai. Mereka menghubungi Mossad. Alat itu pun dipasang pada pesawat kepresidenan RI. Alhasil perjalanan Presiden Soeharto lancar tanpa hambatan.